Semua kebahagiaan pernikahan saya cuma sebentar. Nyata, suami saya koruptor yang akan diadili, Fatin. Mau pergi kemana? Saya mau menghindarin orang-orang itu, Pak. Menghindar dari orang-orang itu karena kamu merasa nggak enak hati. Jangan mojokin saya, Pak. Saya pindah ke sini juga kan berharap Bapak tuh bisa gantiin sosok Paman Yusuf untuk saya. Lagi-lagi kamu berharap sama manusia. Sebenarnya kalau kamu mau jujur, kamu sedang tidak enak hati sama Tuhan, bukan sama orang-orang itu. Semua kebahagiaan pernikahan saya cuma sebentar. Nyata, suami saya koruptor yang akan diadili, Fatin. Saya takut, Fatin. Saya takut. Saya malu. Bagaimana saya harus menjelaskan ini semua pada orang tua saya? Bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan ini semua? Tapi artinya kan kamu juga tidak harus melakukan cara seperti ini. Harus dengan cara ini, Fatin. Agar tidak ada orang yang bertanya sama saya, kenapa? Istighfar, Sas. Istighfar. Cara seperti ini dosanya besar dan tidak terampuni. Apa tidak ada pahala yang tersisa untuk semua kebaikan dan pengorbanan saya kepada keluarga saya? Ibu dan bapak saya bahagia sekarang. Tuhan gak adil sama saya, Pak Ep. Kalau kamu masih mau menghakimi keadaan kamu dengan pikiran kamu, kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu tinggal, kamu tidak akan bisa menemukan jawaban atas kegelisahan kamu. Mulailah bicara lagi sama Tuhan. Siapa tahu teman-teman kamu itu bisa bantu. Oh, ini berdua ya? Iya. Bang, pada mau nginep di mana? Ame Bang Husni. Lo tahu, Pak. Kalau kita nginep di masjid aja gimana, Poy? Jangan, Pi. Kagak enak. Tapi kalau gue perhatiin temen lo nih, dari mukanya sama gaya-gayanya, kayaknya nginep di tempat dia enak nih. Juga. Bos, gimana? Kenapa? Keberatan? Enggak, Pepe. Dengan senang hati. Tempat lo enak gak? Adem. Cocok, adem. Apa? Iya.
Kopi bisa kali nambah. Oke. Saya mau hubungin keluarga kamu dulu ya. Jangan, Fatin. Sas, tapi kan lebih baik orang tua kamu tahu kondisi kamu. Enggak, Fat. Jangan. Bang, lu telepon Habib, Bang. Fatin, Vi. Bukan Habibah. Oh, kirain. Jangan suka ngira-ngira. Suuzon namanya. Aduh. Terus, kata Fatin apa? Woro-woro berkata-kata. Saya telepon aja belum nyambung ini, teh. Ang, kenapa lu kagak coba telepon Umi? Saya gak enak, Tom, kalau telepon Umi. Lebih gak enak lagi kalau nelpon bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Umi. Punten, Umi. Tadi teh saya nelfon Fatin, tapi nggak nyambung-nyambung. Iya, handphonenya Fatin lobet. Fatinnya sekarang lagi di dalam sama Saskia. Oh gitu, Umi. Umi sama Fatin di rumah sakit? Iya. Umi sama bule Uwi. Oh, saya Umi. Halo, Nak Faang. Nak Faang tuh di mana? Sama siapa? Sudah berbuat apa? Nak Faang tahu enggak ditungguin sama Nak Fatin dari tadi kok enggak nyampe-nyampe ke sini sampai sekarang juga? Sebenarnya saya teh udah nyampe rumah Saskia, tapi kata orang di sana katanya udah dibawa mobil jenazah. Lah itu tadi loh, Nak Faang, Saskia mencoba bunuh diri. Lah orang-orang itu mengira Saskia sudah meninggal padahal ternyata belum. Boleh. Oh, bentar, Nak Faang. Apa Umi? Tisu. Oh ya, bentar. HP ya. Faang di mana? Masih di Panjingkiran, Umi, sama Apoy, Tommy, Ovi juga. Di tempat siapa? Di warung, Umi. Di warung? Warung janda. Wah, kalau masalah janda mah saya nggak tahu, soalnya saya belum nanya sama orangnya. Bang, saya janda, dua kali malahan. Lu tuh kan janda, nah Faang. Hati-hati lo ya, janda itu banyak buat suami yang sudah beristri. Ingetin doang, Umi. Boleh. Keterucut. Faang? Iya, Umi. Umi, apa perlu saya nyusul ke rumah sakit sekarang? Nggak usah, Faang. Insya Allah besok kita ketemu. Iya, Umi. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Fatin, Umi sama bule di rumah sakit jagain Saskia. Alhamdulillah. Amin. Bang, maaf ya. Tadi kenapa yang ngomongin janda? Gak apa-apa. Poi, Tom, Vi. Kita bermalam di kampung ini ya. Oh, ini aja bang, rumah saya kosong. Mereka mau nginep di tempat aneh. Bener. Kita mau nginep di tempatnya Husni. Ngomong-ngomong, tempatnya Husni adem kan? Adem, luas. Wah, insya Allah, adem luas. Pila dong. Pas banget.